Fatima Sita Salsabila dinobatkan sebagai wisudawan terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Wisuda Angkatan ke-6 tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Palopo. Fatima yang berhasil menyelesaikan studinya dalam 3 tahun 10 bulan dengan indeks prestasi kumulatif mencapai 3,98 telah menorehkan prestasi tidak hanya di lingkungan kampus tetapi juga di tingkat nasional. Wisudawan terbaik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo. Nomor induk mahasiswa 2011-30019 atas nama Fatimah Sita Salsabila dengan indeks prestasi 3,98 dengan masa penyelesaian studi 3 tahun 10 bulan. Terakhir di Palopo pada 27 Desember 2001 silam, Fatima Salsabila sudah dikenal sebagai mahasiswa berprestasi sejak awal perkuliahannya. Terbukti ia berhasil mempertahankan predikat mahasiswa terbaik selama 7 semester dan meraih piagam penghargaan dalam Olimpiade Akuntansi Tingkat Nasional. Prestasi ini semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu lulusan paling berprestasi di UM Palopo tahun ini. Suasana meriah berubah menjadi momen penuh emosional saat putri sulung dari 4 bersaudara tersebut dengan mata berkaca-kaca menghampiri kedua orang tuanya sembari membawa setangkai bunga. Fatima Salsabila menggandeng kedua orang tua tercinta ke depan untuk mendampingi sang buah hati menerima penghargaan. Dalam waktuku beranjak dewasa, jangan sampai membuatku terbelenggu jatuh. UM Palopo memberikan piagam penghargaan khusus kepada Fatima yang diserahkan langsung oleh Rektor dan Wakil Rektor saat acara wisuda. Rektor UM Palopo juga menyatakan jika Fatima berkeinginan melanjutkan studi ke jenjang S2, pihak kampus siap memberikan dukungan penuh. Bahkan UM Palopo telah menyatakan kesiapan untuk menerima Fatima kembali sebagai dosen setelah menyelesaikan studi lanjutannya. Tadi kita telah melihat, menyaksikan bersama seorang alumni yang berprestasi, yaitu Fatima Sita Salsabila. Sehingga penghargaan yang kami berikan tadi dalam bentuk amplop itu nilainya tidak seberapa. Kemudian penghargaan, tapi yang kami hargai yang sangat tinggi adalah jika yang bersangkutan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, magister akuntansi, karena yang bersangkutan adalah akuntansi, maka kita siap menerima yang bersangkutan untuk kembali jadi dosen di Universitas Muhammadiyah Palopo. Fatima Sita Salsabila, putri dari pasangan Hargil dan Cencen ini berhasil membayar lunas kasih sayang dan dukungan orang tua yang tak kenal lelah berjuang demi pendidikan sang anak. Hingga hari ini, Fatima berhasil membuktikan diri sebagai mahasiswa terbaik di kampusnya. Kami berdiri di sini. Dari Kota Palopo, Putri Karlina Seruya TV mengabarkan.